mendasari rasa curiga para istri ini, akhirnya mereka mengadakan pengintaian dan mencari apa yang menyebabkan sifat dan perilaku suami-suami mereka berubah. Akhirnya menemukan satu sumber. Kita lihat aja langsung di TKP. Pak, nanti kalau teman saya si itu Mbak Yeni kesini, tolong kasih tahu ya, saya nunggu di sini. Oh iya, iya. Saya lagi ngintip suami. Oh iya, iya. Kita kan mau selidiki suami kita. Hei, Mbak. Ini temennya Mbak. Hei, temennya Mbak. Udah Mbak, udah ketemu. Udah jangan ketemuin. Aduh, ampun. Apa sih? Asam ampun, Mbak. Kamu kemana aja kamu? Truk ayam diikutin, jadi telat. Kita kan lagi nyaru, jadi dikit suami kita. Bro, ayam bro. Kas, kasur. Kamu siapa? Ini. Enggak, ini perasaan nih. Yang kita selidikin siapa sih? Aduh, ya ampun. Sini. Bro, lu kentut ya bro. Kamu yang feminin, jangan kelihatan kamu kasih. Bro, kuatin bro. Kamu ini, lu aja kamu, Mbak. Laki. Ada apa? Ada perlu apa ya? Tidak ada perlu apa-apa. Coba kamu ngomong. Pada mau ngapain sih ini sebetulnya? Pada mau ngapain ini? Saya lama lagi ngintip. Bu, itu apaan sih bu? Saya beli, bu, lihat ke bu. Lu. Heran. Makanya kesepohon lagi. Mau nanya, mau di mana? Oh, di sini bu. Mau. Wah. Ada apa ibu mau tahu apa? Saya tuh lagi mau mengindek suami saya. Mengindek siapa? Itu lo apa? Kan gini. Ih, di sini saya.
Beri ibu aja. Saya ngomong sama ibu aja, saya nggak mau sama gituan. Geli saya, Bu. Geli. Saya mau ngintip suami saya. Suami saya tuh lagi nggak bener sama saya. Oh, mau menyelidiki suami itu? Iya. Yang tahu itu, Bu, yang merah itu. Merah? Aku tidak tahu. Merah, merah. Loh, kok celana aku begini? Lu baru nyadar dari tadi. Lu gak pernah bener hidup. Pasti ini. Sule sama Andre tadi ke warnet. Ngapain dia? Yang tahu yang ijo. Ijo gak ada. Ijo matanya dia tuh ijo. Maksud saya biru. Nah. Oh, biru. Aduh, iya. Bukan. Ini apa sih, Bu? Sangar banget sih. Katanya biru. Perempuan kok kayak begitu sih? Jadi yang tahu yang mana? Yang biru. Aha! Aku pasti tidak tahu lagi. Ini dia. Betul. Tadi mereka berdua ke warnet. Ngapain? Ya. Terus katanya mau ketemu sama... Lu ngasih duit gitu loh. Gak pernah ngasih duit sama sekali lu hidup. Udah jelek bokeh lagi loh. Minta yang mana? Hah? Mau tahu? Yang warna merah. Aku tahu. Apakah itu? Wah, wow, udah jelek. Bokeh buta warna lagi. Kan aku minta merah. Mana? Merah. Oh. Ini. Ya itu betul. Mereka berdua ketemu sama anak ibu kos. Terus warna apa lagi? Wah. Warna merah lagi boleh enggak? Kuning. Ibu punya warna kuning. Pinjem. Wah, sadis. Merah lagi ya? Merah lagi. Tuh, nyari duit tapi begini-begini amat. Siapa suruh? Lu jadi repot. Ini anak bininya di rumah ya, gue gak kebayangin gimana ya. Udah gini lah. Nah. Aha. Jadi nama anak cewek itu Usi. Nih, udah aku capek aha. Semua aja ya. Pokoknya tadi pergi ke warnet. Awas. Kak, kamu nanya dong sama aku. Kamu namanya siapa sih? Yang merah dan biru. Ah. Ini. Gimana nanya nama? Namanya siapa? Desta. Susi. Susi. Bajunya nggak merah. Hah? Siapa yang bilang bajunya merah? Oh, tadi bajunya merah. Tadi kan maksudnya duit. Oh, duit. Bukan bajunya. Bajunya ini apa warnanya? Dalamnya merah. Maksudnya dalam lemari. Kok kamu tahu dalamnya merah? Tadi kata Andre. Oh. Kamu mancing sih. Ini siapa ini siapa mereka? Aku hansip. Ini Bu, ini kenal gak sih Bu? Oh, aku perempuan. Ini namanya Ucok Harahap. Oh. Enggak Bu, mereka gak nanya apa-apa. Oh, iya. Kok Bu? Jawab mereka. Oh. Ahmad Al-Jabar. Ini namanya Usi. Siapa? Jadi ini Ahmad Al-Jabar yang gangguin suami kita. Suami kamu? Dasar ya kamu gak punya malu. Kan yang ini Bu. Yang ini. Pacul, no dia orangnya. Yang ini. Hah? Kamu ini kan cantik. Kok kamu kenapa kamu goda sama laki-laki yang punya istri jelek-jelek ini? Kok apa sih? Kasian sekali nasib kita berdua.
sudah dijelek, udah jelek suaminya kamu ganggu, pasti akan milih kamu lah. Kita nyari susah ya. Iya. Itu aja perjuangannya aja 40 tahun dapetin suami. Ini mereka. Aku nggak mau apa-apa kok Bu. Aku nggak. Aku nggak kenal. Aku nggak kenal mereka. Kalian siapa? Aku tahu nama kamu. Loh, tahu dari mana? Dari mana nama kamu? Jangan bilang-bilang. Oh iya, aku nggak boleh bilang sama Hansi. Kamu aja. Jadi ini kenapa? Ini kenapa? Kenapa saya dimarah-marah? Kamu sudah menggoda suamiku. Siapa suamimu? Siapa suamimu? Makan apa sih lo? Lo ini ikutin lagi. Masuk. Lo ya siap kemana-mana sih? Gue. Kamu nyangkut apa aja ya? Kemarin nyangkut lemari es lo. Kok bisa? Iya. Kok bisa Bu? Tahu itu. Kamu tuh. Udah tak tanya kamu gantian dong. Kalau kamu suaminya, kalau kamu istrinya siapa? Kalau kamu istrinya siapa? Kamu tadi tak ngomong apa? Kamu ngapain? Orang ditanya kok malah mau muntah lo. Malu. Siapa nih? Jangan sampai ganggu suami aku ya. Aku gak mengganggu. Suamimu tuh siapa? Aku gak ngerti. Sule. Sule. Andri. Siapa? Andri. Sule. Andri. Suamiku tuh Sule. Oh Sule, Sule yang jelek itu. Hah? Aku gak kenal. Oh ini pantesan aja suaminya jelek, istrinya jelek. Oh my God. Ikut-ikutan. Tadi aku udah bilang. Dengar ya, Neng. Dia bukannya jelek, lebar. Awas ya, pulang bareng aku, awas ya. Awas ya, pulang aku ya. Awas ya. Main pas. Di sini cemilan lagi. Cemilannya dia tuh apa? Kereta api. Di sini usi yang tidak tahu apa-apa agak bingung dimarahi oleh sang istri-istri ini. Akhirnya usi menyuruh memakai apa sih? Oh ya, memakai sang hansip untuk mencari penyebab dari kemarahan sang istri. Gimana terusannya kita lihat aja nanti, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jam Live.